Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Ashraf Khalid puji bapa tak salah pilih isteri Siti Nurhaliza sanggup berkorban jaga Datuk K ketika sakit. Usahawan Ashraf Khalid menyifatkan keputusan bapanya iaitu Datuk Sri Khalid Muhammad Jiwa berkahwin dengan penyanyi Datuk Sri Siti Nurhaliza sebagai satu pilihan yang tepat. Kata Ashraf atau Muhammad Ashraf Khalid, 32 tahun, dia dan adik-beradik yang lain menyadari perkara itu ketika melihat keikhlasan Siti menjaga bapa mereka yang ditimpa kemalangan di New Zealand kira-kira 12 tahun lalu. Saya rasa waktu ayah sakit jugalah kami adik-beradik sedar memang ayah pilih seorang wanita yang tepat. Ma Iti berkorban jiwa dan raga, masa itu ayah punya emosi pun tak stabil. Setiap masa marah, ada sahaja yang tak kena, katanya lagi. Ashraf berkongsi perkara itu menerusi sesi temubual di Apa Cerita Podcast yang dimuat naik di YouTube. Dalam pada itu, Ashraf memberitahu dia mengagumi semangat Khalid untuk terus sehat dan dapat menjalani tempo pemulihan dalam masa yang singkat. Tapi apa yang saya kagum, semangat ayah tak pulih itu sangat kuat. Dokter beritahu tempo pemulihan ayah mungkin makan tahun, tapi hanya beberapa bulan ayah sudah pulih. Tengok hari ini, ayah macam tak ada apa. Dia pun rasa kuat. Itu dia cakap, aku ni boleh kawin lagi, ujarnya lagi. Dalam temu bual podcast juga itu, Siti turut mengimbau kembali bagaimana dia mendapat perkabaran duka itu sebelum berlepas ke Indonesia bagi menjalankan konser jelajah. Cerita Siti dengan menerima panggilan telepon memberitahu suaminya mengalami kemalangan di New Zealand dan kakak iparnya yaitu Datin Zaitun Muhammad Jiwa memintanya untuk pulang segera. Ketika itu saya sedang buat konser jelajah di Indonesia. Waktu itu saya sudah pun naik pesawat, pintu pun dah nak tutup dan bersedia untuk berlepas. Saya terima panggilan telepon. Sebenarnya panggilan itu sudah banyak kali dibuat tetapi telepon saya waktu itu ada masalah dan keluarga tak dapat hubungi saya langsung. Kemudian Kak Z perasan ada banyak panggilan telepon dan Kak Ton, kakak kepada Khalid memberitahu ayah panggilan Khalid kemalangan, saya terkejut dan terus pegang telefon Kak Z dan Kak Ton menangis memberitahu ayah kemalangan, dia suruh saya pulang segera, ujarnya lagi. Kongsi Siti lagi, pada waktu itu dia menghentikan pembabitannya dalam bidang seni semata-mata untuk menjaga dan berada di sisi suami. Saya bawa pulang suami ke Malaysia dan menjaganya di sini, mula-mula dalam kepala terfikir, macam mana ini mesti nak kena ambil jururawat untuk menjaga suami. Tapi sepanjang menjaga suami di hospital, saya rasa saya boleh menjaga suami, jadi tak perlu ambil jururawat. Saya ambil tanggungjawab itu, inilah momen yang kita tak tahu, tak selalu dapat. Saya hentikan kerja seni dulu dalam masa 6 bulan juga untuk jaga suami sampai sehat, katanya. Pada Desember 2012, Khalid atau lebih dikenali dengan Datuk K mengalami kecederaan apabila motosikal yang ditunggangnya terlibat dalam kemalangan jalan raya di Queenstown, New Zealand. Akibat kemalangan itu, Khalid mengalami patah bahu dan cedera pada bahagian tangan serta kaki. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.